Kalau orang bertanya apa sebenarnya yang terjadi di dalam 2 hari yang lalu, yang beredar di media massa dan di pers, sorry, di pers dan di sosial media itu hanya potongan 8 menit pidato saya. Padahal itu pidato panjang tuh. Jadi sengaja orang hanya mau ambil itu bahwa Jokowi itu bajingan. Bajingan tolo. Sebelumnya saya terangkan bahwa Jokowi pergi ke Cina dan mengobral IKN, bahkan disuruh pilih mau bikin apa, Anda yang atur IKN itu. Pajak diistimewakan segala macam. Jadi menurut saya Jokowi menjual negara. Itu namanya bajingan. Karena itu kan konteksnya kan. Soal IKN dan semua hal yang lain. Tapi intinya itu yang saya ucapin di situ. Jadi kalau dibilang bahwa saya menghina presiden, memang saya menghina presiden, bukan Jokowinya. Karena kebijakan menjual negara itu bukan dari Jokowi, tetapi dari dia sebagai kepala negara. Kepala negara menjual negara. Logikanya begitu. Dapat poinnya ya. Jadi saya mengkritik atau sebutnya mencaci, nggak ada soal. Kepala negara, bukan kepala keluarga yang namanya sama Jokowi itu.